satuan 7 dikali dengan satuan 5. T7 dikali 5. Cara menghitungnya itu yang angka Iya. 14 tambah 0 berarti 140. 2 dikali 5 10. Ditambah 0 100. 7 dikali 5 35. Jadi tulisnya harus lurus-lurus ini. Cara menghitungnya kita harus lurus-lurus karena di sini satuan dan di tengah ini puluhan dan di pinggir ini ratusan. Jadi kita kalau mau menyusunnya harus lurus sejajar dengan ini. Ini kita jumlahkan 0 tidak ada angka berarti tidak usah hitung. 5 turun. 4 0 tidak ada angka ditambah 3 7 turun. 4 tambah 1 5 tambah 1 6. Hasilnya 675. Berapa dikali berapa? 675. 27 dikali 25.